Hai, Assalamualaikum. Saya Aunis. Pada bicara sunnah kali ini, saya akan berkongsi tentang sunnah bersugi atau kita katakan bersiwak. Apa itu sugi atau siwak? Ianya adalah penggunaan kayu atau seumpamanya dan ubat gigi untuk menggosok gigi agar menghilangkan perubahan bau dan warna dan disusuli dengan niat. Daripada hadis Rasulullah SAW, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi SAW, "Laula an asyukku ala ummati la amartahu bisiwaki 'inda kulli salah." Kalaulah tidak memberhati ke atas umatku, maka akan aku perintahkan untuk mereka bersiwak ketika hendak melakukan solat. Maka di sini kita melihat yang bersugi itu adalah sunnah yang sangat dituntut bahkan ketika kita ingin menunaikan solat. Antara hikmah bersugi adalah membersihkan gigi, menghilangkan bau dan warna dan mengukuhkan gusi dan juga terdapat pelbagai lagi. Selain itu, ianya juga memzahirkan akan kemuliaan sesebuah ibadah. Sebagai contoh, seorang ingin solat dan dia bersugi, maka sugi itu bersifat membersihkan dan ianya menepati akan syariah Islam. Dan apabila seseorang itu ingin solat dalam keadaan bersih, maka ia akan menzahirkan akan kemuliaan solat. Terdapat beberapa masa dan waktu yang sangat disarankan untuk bersugi, iaitu sebelum solat seperti mana sunnah atau hadis yang sebentar tadi, selepas bangun tidur ketika waktu bau mulut tu ada, jadi waktu tu sangat baik untuk bersugi, dan yang ketiga adalah selepas makan sesuatu yang berbau seperti petai, durian dan pelbagai lagi. Ada satu persoalan tentang adakah menggosok gigi menggunakan brush gigi yang kita guna pada hari ini merupakan sunnah seperti mana menggunakan kayu sugi. Kalau kita lihat ciri akan alat kayu sugi itu sendiri, iaitu ianya bersifat suci dan kesat. Dan kalau kita lihat pula bagaimana sifat akan brush gigi itu, maka menepati akan dua syarat ini, iaitu suci dan kesat. Bahkan ianya menepati akan maksud bersugi itu sendiri, iaitu membersihkan gigi dan rongga mulut. Bahkan dalam kitab Muqtamad dalam mazhab Asy-Syafi'i memberi contoh membersihkan gigi menggunakan berus gigi adalah sama seperti mana menggunakan kayu sugi. Namun, yang lebih utama dan afdol adalah menggunakan kayu sugi kerana inilah alat yang digunakan pada zaman Rasulullah SAW, dan nak lebih cantik lagi, kita gunakan kedua-duanya, iaitu kayu sugi dan berus gigi. Akhir sekali, sekadar pesanan daripada saya, amalkanlah sunnah. Semoga ianya menjadi bukti kepada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.